Oke, kali ini saya akan pakai lagi tool bag penyimpanan alat perkakas serbaguna Canmaster. Harganya tergolong murah ya, ini sekitar 18 ribuan. Untuk saya pribadi kemarin sudah saya lihat ratingnya ya di toko online ini, ya lumayan sudah mendekati sempurna. Dan ini saya mau coba, saya buka hasilnya seperti apa. Ini paketnya ya. Oke. Nih. Oke. Saya lihat dulu di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Ini cukup panjang menurut saya. Ini tool bag Canmaster ya. Bahannya cukup bagus ya. Tergolong lumayan bagus. Dan untuk barang yang dimasukkan sepertinya ya, perkakas atau peralatan itu muatnya besar nih. Tuh. Oh. Jadi nanti kita lihat cara ya, saya coba masukkan di kotaknya ya, di sini nih saya masukkan perkakasnya, nanti saya coba ya. Ini wah lumayan bagus, ini lumayan ya teman-teman. Oke, itu untuk bahannya sendiri ini sepertinya ya, yang bagian luar ini agak kasar ya. Ini yang agak kurang menarik ini yang di sini. Nih, seperti kain pada biasanya tuh. Nih, cuman untuk bagian dalam ini lumayan bagus. Ini ada parasutnya sini, bahannya jahitannya bagus nih, jahitan cuman kurang rapi saja, tapi ya oke lah menurut saya. Ini bagian sini tergolong ini ya, produknya murah sekitar 18 ribuan ya. Dan tergolong ya murah menurut saya, karena lumayan bahannya pun cukup lumayan bagus ya di sini. Nih, Canmaster tool bag. Oke. Ini saya coba kita masukkan di perkakas kunci-kunci ya di sini. Apakah masuk semuanya? Oke, lanjut. Baik, di sini sudah ada perkakas ya. Ini kunci. Oke. Ada tang dan lain-lain ya. Coba kita masukkan di kotak ini. Saya masukkan semuanya. Nah. Oke. Bagus ya. Lumayan bagus menurut saya, dan ini bisa ditaruh di jok motor ya. Kalau jok motornya besar bisa masuk nih, saya coba palu ya nih, bisa nutup. Coba kita coba apakah bisa menutup. Oke, sip, mantap, sempurna sekali. Rekomendasi buat teman-teman ya yang mau punya tool bag murah dan menurut saya terjangkau harganya dan bahannya pun lumayan bagus seperti ini.
saya sarankan menggunakan tool backend master. Jadi selain besar nih dan bisa untuk membawa perkakas di sini, ya bisa digunakan untuk membawa barang-barang lainnya seperti itu. Oke, itu saja sedikit review dari saya ya. Untuk mau lihat produknya silakan cek linknya, sudah ada di deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.